Egy gagal membawa FC Vion Zlatemor FC menang atas Banza Bystrica. Bermain di Stadion SNP Stiavniki Banza Bystrica, Sabtu 28 Agustus 2022, FC Vion takluk dengan skor 2-4. Dalam pertandingan itu, Egy ditempatkan di sayap kiri untuk menopang penyerang tengah. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan FC Vion musim ini. FC Vion pun duduk di peringkat 11 klasemen sementara Liga Slovakia dengan koleksi 3 poin. Namun walaupun begitu, Egy berhasil menunjukkan aksi gemilangnya bersama Vion Zlatemor FC. Egy selalu memberikan tusukan-tusukan yang membuat bek Dukla Banska kewalahan. Dengan kemampuan kelok 9, Egy beberapa kali, bek Dukla Banska kerepotan hingga hampir terjatuh ketika Egy melakukan tusukan. Egy selalu tak beruntung, berbeda dari Witan Sulaiman, Egy berada di tim dengan skuad yang bisa dibilang kurang baik. Vion Zlatemor FC sedang berada di jurang degradasi karena mereka menempati urutan ke-11 klasemen sementara Liga Slovakia. Egy Maulana Fikri menjadi deretan 10 pemain termahal Liga Slovakia bersama Witan Sulaiman yang sama-sama mempunyai nilai transfer cukup tinggi. Egy menempati posisi kedua sebagai pemain termahal di Vion Zlatemor FC dengan nilai transfer hampir 6 miliar rupiah. Egy sudah mengemas 1 asis di 4 pertandingan Vion Zlatemor FC. Catatan cukup apik di awal karirnya bersama Vion Zlatemor FC. Jadi menurut kalian, gimana nih dengan penampilan Egy di laga ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.